Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Okey, tuan-tuan, kita rujuk pada pair yang sangat popular iaitu EU ataupun Euro USD. Macam biasa, kita lihat pergerakan-pergerakan dahulu di time frame daily. Okey, apa yang kita dah nampak tuan-tuan di sini di daily sehingga candle yang telah pun selesai awal pagi tadi. Baik. Okey, tuan-tuan tengok di sini di daily telah pun muncul satu candle yang kuat tuan-tuan. Ini adalah candle momentum buy. Candle momentum buy ni tuan-tuan bermaksud dia telah membatalkan semua candle-candle momentum sell. So, candle ni beritahu tuan-tuan perjalanan buy berterusan, sebab bukan sahaja dia tutup di luar top BB, malah ia tutup di atas garisan EMA 50 biru ni. Kuat ni tuan-tuan, kuat. Jadi bila ada baca momentum buy, maka tugas kita adalah untuk mencari suatu setup iaitu re-entry buy. Okey, bukan sahaja di daily telah pun ada momentum buy, kita lihat di time frame 4 jam. Di tahun 4 jam juga telah ada bacaan momentum buy. Jadi untuk hari ini, bila ini ada momentum buy untuk hari ini, adalah kita menunggu untuk peluang-peluang buat bacaan re-entry buy di 4 jam dulu. Sebab kalau kita nak masuk kepada re-entry buy di daily, bacaan daily belum selesai lagi untuk membuat setup re-entry buy, ia akan didahului dengan bacaan re-entry buy di 4 jam dahulu. Jadi untuk kita nak tahu dengan lebih jelas bagaimana kita nak mengenal pasti re-entry buy di 4 jam, sekali lagi kita kecilkan time frame kepada H1. Okey tuan-tuan, fokus kepada garisan EMA 50. Ni penanda dia. Ini dia punya kunci. Apabila garisan EMA 50 berada di luar low BB, maka di situ tuan-tuan, saya ulang sekali lagi. Apabila garisan EMA 50 berada di luar low BB di time frame H1, maka itu tanda-tandanya untuk bacaan re-entry buy di 4 jam. So, disebabkan setiap hari, termasuk hari ini, akan muncul 24 candle H1, maka hari ini memang ada possibility jangkaan munculnya re-entry buy di 4 jam. Jadi, kebiasaannya EU ni akan aktif selepas waktu zuhur, selepas pukul 1 atau pukul 2 petang waktu kita. Jadi kita menunggu hari ini untuk garisan EMA 50 di EU H1 berada di luar low BB, maka ketika itu zon-zon untuk re-entry buy di 4 jam akan aktif. Jadi kita fokus menunggu dengan sabar, dan ini bacaan dia. Bila ada momentum buy, kita menunggu re-entry buy. Okey, sama-sama kita tunggu. Assalamualaikum.